Polisi menggelar razia kendaraan di halaman Mapolresta Jayapura Kota. Razia kendaraan itu berfokus pada barang bawaan pengendara. Polisi menemukan sejumlah pengendara yang membawa minuman keras dan senjata tajam. Barang bukti langsung disita polisi, sementara pengendara hanya diberi peringatan keras. Kita juga mengamankan situasi kota, yang mana marak di Jayapura ini banyak sekali kejadian yang awal mula disebabkan oleh miras dan tidak menutup kemungkinan penyebabnya lari kepada tindak pidana lain seperti pengeroyokan, penikaman, pemukulan, laka lantas, sehingga kita melakukan ini dalam rangka menertibkan situasi Kamtipmas Kota Jayapura ini dengan sasaran yaitu miras, narkoba, sajam, dan juga terkait dengan knalpot brong, khususnya unit lalu lintas. Masyarakat Kota Jayapura agar menjaga situasi Kamtipmas ini dengan baik dengan menghindar hal-hal yang tidak diinginkan seperti miras, karena dengan miras awal mula dari segala macam bentuk tindak pidana. Polisi mengimbau pengendara tidak berkendara dalam keadaan mabuk karena penyebab utama kecelakaan lalu lintas saat ini adalah mabuk minuman keras. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.